Kegiatan ini selalu dilakukan. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, ornamen bendera juga sebagai simbol pemersatu bangsa, khususnya di lingkungan DPRD Kabupaten Jember. Tampilan gedung Dewan pun sedikit berubah. Dengan banyaknya ornamen bendera yang dipasang di setiap sudut ruangan, terlihat sangat meriah layaknya gedung perjuangan di era kemerdekaan. Dengan niat yang tulus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, diharapkan mampu menjadi pemersatu bagi seluruh masyarakat Jember dan juga seluruh anggota DPRD Jember. Dari DPRD, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.